Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Aktris Amanda Manopo mengungkapkan jika ia pernah menikah di umur 18 tahun. Amanda pun menyebut jika ia gagal saat ingin menikah di usia 21 tahun. Menanggapi hal tersebut, sang kekasih Billy Syaputra memberikan bantahan. Billy menyebut Amanda belum pernah menikah sampai saat ini. Bantahan tersebut Billy sampaikan dalam tayangan video di YouTube KH Infotainment pada hari Rabu 20 Januari 2021. Billy menyebut, judul-judul berita yang beredar tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mungkin kalian salah membaca tagline. Mungkin Amanda bilang menikah di umur 18 sama 21. Mungkin berita-berita naikinnya dengan judul tagline yang berbeda. Jelas Billy Syaputra. Terkait berita yang beredar, Billy pun sadar dengan konsekuensi pekerjaannya sebagai public figure. Memang gue sama Amanda public figure. Mau gak mau diberitain, maksud gue, yang sesuailah, tandas Billy Syaputra. Terkait pengakuan Amanda Manopo yang pernah menikah di umur 18 tahun, Billy memberikan penegasan bahwa kekasihnya belum pernah menikah sebelumnya. Belum pernah nikah dong, iya dong, tegas Billy Syaputra. Sebelumnya, dikutip dari tayangan YouTube Dapur Bincang Online, Amanda Manopo mengakui statusnya bahwa ia ingin menikah di usia 18 tahun dan 21 tahun. Amanda menyebut dirinya pernah ingin menikah di usia 18 tahun. Amanda juga mengatakan ia pernah gagal ketika ingin menikah di usia 21 tahun. Saya sudah gagal 2 kali ya, aku pernah nikah umur 18, umur 21 ini aku harusnya nikah dulu. Karena udah gagal 2 kali, aku sudah belajar untuk tidak terlalu berekspektasi. Jelas Amanda Manopo. Lebih lanjut John, Amanda menjelaskan, kini ia belajar dari kesalahan di masa lalu. Amanda menyebut penyebab kegagalan karena terlalu tinggi menaruh ekspektasi pada pasangan. Selalu berusaha, terkadang yang membuat sakit hati perasaan perempuan itu adalah terlalu berekspektasi tinggi kepada pasangan. Lanjut Amanda Manopo. Kini Amanda Manopo menegaskan, ia sudah siap secara mental untuk menikah bersama Billy Syaputra. Kalau mental gak usah ditanya, saya ibu rumah tangga banget, jelas Amanda Manopo. Sementara itu John, Billy Syaputra yang duduk di sampingnya juga mengaku siap untuk menikah. Udah siap udah umur segini mau gimana lagi, sahut Billy Syaputra. Billy menyebut, ia dan Amanda harus mempersiapkan pondasi yang kuat sebelum membina rumah tangga. Tapi kita kan harus menyatukan 2 kepala ini. Kepalanya Amanda, kepalanya aku. Intinya aku harus mempunyai pondasi yang kuat untuk masa depan aku dan pasangan aku nanti kelak. Dan aku harus meyakinkan perasaan aku dan pasangan aku. Aku harus siap untuk istilahnya aku ambil anak orang, lo bahagiain bukan lo sia-siain, lanjut Billy Syaputra. Dan semoga tidak salah kaprah lagi dengan semua berita yang beredar. Dan saya Nadir di sini seperti biasa bersama jajaran tim kerabat kerja bertugas sampai berjumpa di video selanjutnya.